dengan saya Edi Susanto. Kita akan mulai untuk membahas perdamaian di mobil Toyota Avanza. Nah, Toyota Avanza ini merupakan mobil kesayangan dari customer kita yang sudah di-upgrade semua mesinnya dengan menggunakan turbo. Jadi mobil ini kecepatannya sangat kencang. Jadi kalau misalnya rekan-rekan penasaran dengan kecepatan yang bisa dicapai oleh Avanza ini, bisa tonton terus di YouTube channelnya. Dan sekarang kita akan melakukan pembahasan mengenai peredaman di mobil Toyota Avanza. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Oke, kita punya 3 bahan untuk peredaman di mobil Avanza ini, yaitu Vibro Damping. Ini bahan untuk damping pertama, yaitu kita akan mengurangi getaran panel dan menambah rigiditas dari panel-panelnya. Ketebalannya adalah 2 mili, jadi bahannya adalah aluminium butil. Jadi ada aluminiumnya, ada butil rubbernya. Ini satu dus ini isinya 10 lembar ya. Jadi ini produk buatan Rusia untuk peredaman premium. Oke, untuk bahan kedua kita akan menambahkan, setelah kita vibro damping, kita akan tambahkan bahan isolator. Isolator yang kita gunakan ini mempunyai ketebalan 6 mili. Jadi nanti kita akan gunakan ini sebagai lapisan kedua. Tujuannya adalah untuk ngeblok suara yang masuk ke dalam mobil. Nah, bahan ketiga adalah absorber. Absorber ini tujuannya adalah setelah kita damping, kita blok. Nah, terakhir adalah kita serap. Jadi kita ada punya bahan absorber dengan ketebalan 15 mili yang nanti fungsinya adalah untuk menyerap suara yang masuk ke dalam. Nah, bisa dilihat di sini mobil sudah dibongkar semua, terus lantai, pintu, plafon sudah dikeluarkan semua panel-panelnya termasuk joknya. Jadi bisa dilihat di sini. Nanti tim kita akan menginstalasikan 3 bahan peredam, yaitu vibro damping, isolator, dan absorber dari Silent Coat. Nah, sekarang kita akan melakukan pengukuran sebelum kita pasangkan peredaman. Oke, yuk kita lihat pengukurannya. Oke guys, sekarang kita akan melakukan pengukuran sebelum kita pasangkan peredaman dengan Silent Coat. Nah, ada beberapa panel yang nanti kita akan lakukan pengukuran sebelumnya, yaitu mulai dari plafon, kap mesin, pintu, dan lantai, termasuk juga spakbor. Oke, sekarang kita akan mulai pengukuran dari plafon. Oke ya, plafon ini 80 dB sebelum dipasangkan peredam. Oke, kedua adalah kap mesin. Berikutnya adalah spakbor. Juga. Berikutnya adalah pintu. Kita akan lakukan pengukuran pintu. 76 dB. Sekarang kita akan lakukan pengukuran panel belakang. 76 dB juga. Oke, berikutnya adalah lantai. 78 dB. Oke, tadi kita sudah melakukan pengukuran peredaman di Avanza ini sebelum kita pasangkan peredaman dari Silent Coat. Jadi yang paling berisik itu adalah bagian lantai, apa, plafon ya. Plafon dan lantai itu sekitar 70-80 dB. Welcome guys, saya mau nunjukin pemasangan peredaman di mobil Toyota Avanza ini yang sudah tim kita lakukan, yaitu lapisan pertama menggunakan Vibro, lapisan kedua itu menggunakan isolator. Yuk kita lihat pemasangannya. Nah, di sini bisa terlihat jelas
lapisan kedua dengan isolator ini, dan sebelah kanan ini yang belum menggunakan lapisan isolator. Jadi pemasangannya adalah kita vibro damping dulu. Setelah kita vibro damping semua, baru kita taruh lapisan kedua dengan menggunakan isolator yang 6 mili. Jadi ini lapisan ini untuk tugasnya adalah untuk ngeblok suara yang masuk ke dalam. Oke, nanti kita tim kami akan selesaikan semua pemasangannya. Dan di sini bisa dilihat bahwa pemasangan sudah setengah buat perbandingan saja. Jadi sebelah kiri yang menggunakan vibro damping dan isolator, dan sebelah kanan baru vibro aja. Termasuk juga di bagian pintu. Ini sudah ada bagian vibro dampingnya. Jadi udah dua lapis, vibro damping dan isolator sudah dilakukan pelapisan kedua. Nanti ini akan ada lagi pelapisan vibro damping lagi satu lapis bagian tengah, dan nanti ada absorber di bagian panel pintu. Oke guys, ini tahap kedua dari pemasangan peredam. Nanti kita akan update lagi untuk tahap ketiga, yaitu pelapisan vibro damping bagian pintu, terus ada penambahan absorber di bagian panel plastiknya. Oke, stay tuned and keep positive and stay healthy. Bye bye. Halo Kartens, kembali lagi dengan saya Edi Susanto dari channel Kartens Autosound Jakarta. Tim kami sudah selesai menginstalasikan peredam Extreme Plus Comfort di mobil Toyota Avanza ini. Seperti yang diketahui rekan-rekan bahwa mobil ini udah di upgrade mesinnya, jadi kenceng sekali ini mobil. Jadi pada saat berjalan keluhannya adalah sangat berisik. Nah, kita akan lihat nanti perhitungan setelah, karena kemarin kita udah melakukan pengukuran sebelum pemasangan peredam. Oke, nanti kita akan melakukan pengukuran setelah dengan menggunakan dB meter dan sebuah speaker untuk menghasilkan suara noise dari luar ke dalam, karena mic-nya kita taruh di dalam, jadi kita akan melakukan pengukuran suara yang masuk ke dalam engine. Oke, kita akan mulai dengan bagian yang sama kemarin. Kita akan mulai dari plafon. Oke, kemarin plafon itu kita ukur ada di 80 dB sebelumnya ya. Kita akan lakukan pengukuran di plafon. Berapa hasilnya? 58, jauh sekali penurunannya, jadi hampir 20 dB penurunan dari sebelum dan sesudah. Nah, untuk kam mesin kemarin kalau nggak salah 56 dB ya. Kita sekarang akan ukur. Ada penurunan juga sekitar 16 dB dari kap mesin dengan menggunakan buffer dan vibro. Oke, untuk bagian spabor kemarin 56 juga, sekarang jadi 40 ya, jadi ada penurunan 16 dB. Nah, bagian pintu kalau nggak salah kemarin 76 dB pengukurannya, kita akan ukur sekarang jadi 46 dB. Jadi rata-rata penurunan antara 15 sampai 20 dB. Panel belakang juga kalau nggak salah 76, sekarang jadi 54. Jadi ada penurunan signifikan dari peredaman ini. Sekarang terakhir adalah lantai. dB. Kemarin kalau nggak salah 76 dB. Oke, jadi bisa dibuktikan dari dB meter ini. Ada penurunan signifikan dari hasil pengukuran sebelum dan sesudah, jadi antara rata-rata 15 sampai 20 dB dengan paket peredaman dari Extreme Plus Comfort dari Kartens Autosound.